lagi di mana? Lagi di klinik. Lagi di rumah sakit ya? Iya. Lagi di IGD. Nungguin adik ya, dedek mau diperiksa. Ini udah jam 11 malam lebih. Dedek hari ini muntah-muntah terus, udah lebih dari 10 kali. Mudah-mudahan gak ada apa-apa ya dedeknya. Jadi siapin dulu kemarin. Jam setengah dua dini hari. Pak, kita terpaksa harus nginep ya di sini ya. Iya. Soalnya dedenya dirawat ya. Iya. Harus dirawat karena harus diinfus. Tuh, kasihan banget. Anak bayi. Soalnya dede kalau minum atau makan langsung muntah ya. Iya. Takutnya dehidrasi ya, kekurangan cairan tubuh ya. Jadi harus terpaksa dirawat. Ya udah, Ayupi sekarang tidur ya. Udah setengah dua. Ini tuh dini hari loh. Ayupi hebat bergadang nemenin dede ya. Ya udah tidur dulu ya, sampai besok pagi. Ayupi tidurnya di bawah nih, soalnya kalau di atas takut jatuh. Kasian banget ya dek Uma. Ya Allah, cepat sembuh ya dek, cepat sembuh biar bisa main lagi ya sama A. Jadinya tidurnya di atas aja, soalnya ininya ada penghalang, jadi aman, nggak takut jatuh. Selamat tidur, sampai ketemu besok pagi. Nah teman-teman, jadi tadi itu sekitar jam 11 malam Waneng bawa Dede Una ke rumah sakit. Soalnya sekitar jam 6 sore atau maghrib Dede Una tuh muntah-muntah terus ya, muntah-muntah terus hampir 10 kali malah lebih kayak gitu. Nah jadi Waneng udah deh bawa aja Dede Unanya ke rumah sakit, soalnya takutnya kan keluar terus cairan bakalan lemes, nanti takutnya dehidrasi atau kekurangan cairan. Dan alhamdulillah nih sekarang Dede Unanya udah gak muntah-muntah, udah diinfus juga. Tapi Dede Unanya belum ini nih, belum nafsu makan. Ini udah ada tadi pagi banget jam 6 udah dikasih makanan, gak dimakan sama sekali. Aduh gimana nih, Dede makan dulu ya. Iya katanya, kita cobain ya teman-teman. Nih dikasih makannya bubur sama telurnya. Enak banget. Iya. Tuh, jadi dedek Unanya mungkin karena bekas muntah-muntah jadi suka pahit atau asem ya di mulutnya. Jadi belum mau gitu. Tapi alhamdulillah ada cemilan, mau dimakan dikit-dikit, minum juga mau dikit-dikit. Mudah-mudahan besok bisa pulang ya, teman-teman. Dede Unanya tuh sebetulnya kemarin juga ceria teman-teman, dari pagi sampai sore tuh ceria, masih jalan-jalan, masih makan, masih minum, tapi nggak tahu. Enak.
ini obah dede ya. Tidur lagi nih, mau nenen dulu. Terima kasih ya udah ngikutin Waneng, nganterin Dede Una dirawat di rumah sakit. Bobo dulu ya, semoga Dede Unanya cepat sembuh. Minta doanya ya teman-teman. Teman-teman juga sehat-sehat semua. Dadah.